Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ainal Zaha. Okay, dah tengok kat dalam skrin pun perasan tudung saya sama dengan Langsi. Aduh, lawatnya. Okay, kali ni saya nak buat unboxing katil. Katil ni saya dah beli tahun lepas. So sekarang ni saya ada masa nak edit. So saya nak bagi tahu awal lah yang katil saya beli ni tahun lepas. Tujuannya saya beli katil ni sebab suami saya dia buat bekam. So dia memerlukan katil. Kalau buat bekam dekat bawah, okey je. Cuma rasa macam tenaga tu lagi banyak guna sebab nak kena tunduk kan. Kalau atas katil senang duduk atas kerusi ke. Kalau orang tu duduk atas katil, so macam terapi nak buat lagi senang lah. Berdiri kan, banyak bergerak sana sini. Senang tak? Senang nak bergerak. Senang nak bergerak sana sini. Macam tu. Yang korang tengah tengok sekarang ni, suami saya tengah buat unboxing katil. Okay, bukan saya lah. Saya wakilkan suami saya yang buat semua tu. Dan katil ni banyak manfaat. Banyak manfaat untuk digunakan. Selain buat bekam, saya boleh buat urut, saya boleh buat facial. Tak pun kalau pergi mana-mana travel ke pun boleh duduk atas katil tu kan. Kan. Kalau tak nak guna katil tu pun boleh jual balik. Senang je. Mula katil ni saya nak beli dekat Shopee. Tapi suami saya tanya dekat mana kedai. Bila tahu kedai tu dekat dengan rumah kita orang. Tapi tak dekat sangat lah. Dalam setengah jam sampai dekat Setia Alam. Kita orang terus ke kedai dia. Memang best. Kedai dia semua barang-barang online. Semua barang-barang best. Bukan setakat jual katil je, tapi ada jual barang mainan budak-budak. Dia ada jual macam-macam lah. Sebab dia fokus pada online kan. Dia buka kedai tu sebab nak simpan stok je. Nanti saya letak link kedai yang saya beli katil ni. Dia memang ada Shopee. Sebenarnya dia buat online. Dia tak ada buat walk-in. Tapi kalau orang nak walk-in tak salah pun. Datang je kedai dia. Nanti saya letak link dekat bawah. Nanti senang kalau korang nak beli. Harga dia tak silap saya dalam 300 lebih. Saya tak ingat sebab dah lama kan katil ni saya beli. Tak ada lama, dah sebulan lalu macam tu, sebulan lebih. Sebab saya beli bulan 12 tahun lepas. Sekarang baru nak unboxing macam tu lah. So baru sekarang nak buat unboxing, so macam tak ingat lah. Katil tu dia punya kulit, kalau tumpah air ke apa ke, dia selamat. Dia selamat lah, dia selamat sikit. Kalau jenis kain kan, kalau tumpah susah nak kering, lepas tu nampak peta. Tapi kalau ini kain ni jenis dia kulit memang best. Dia ada dua warna, satu coklat dengan warna hitam. Tapi kita pilih warna hitam sebab nampak lagi cantik lah. Kita memang suka warna hitam pun. Okay, sekarang ni kita nak pasang dia punya apa tu, kepala dia. Yang tu tempat tangan. Okay, sekarang kita nak letak untuk tempat letak tangan kat bawah tu. Tak ada lah terjuntai tangan. Terkial-kial jugalah nak pasang benda ni. Maklumlah pertama kali. Okay. Masa ni bau kedai. Ya Allah. Dah lah saya suka bau-bau apa ni, barang-barang baru ni. Memang favourite. Okay, dah siap dah. Senanglah tangan korang letak kat situ. Thank you.
Okay, itu sahaja video saya kali ini, unboxing katil, ala-ala katil spa lah. Terima kasih korang sudi tengok video saya sampai habis. Dan terima kasih juga kepada korang yang sudi subscribe saya punya channel, like dan komen. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.